Soritua Albert Ernst Nababan atau yang lebih dikenal dengan nama Sai Nababan menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu 8 Mei sore di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Rencananya tokoh kritis ini akan dikebumikan di kampung halamannya di Siborong-Borong. Gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan. Kalau terjadi perkosaan-perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan-kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu silakan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak, tidak ada gunanya gereja. Lahir pada 24 Mei 1933 di Tarutung, Tapanuli Utara, Sai Nababan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan lulus pada 1956 dengan gelar Sarjana Teologia. Tidak hanya di Indonesia, Sai Nababan yang dikenal kritis juga berperan besar dalam perkembangan gereja di dunia. Namanya semakin dikenal saat terpilih sebagai Eporus HKBP pada tahun 1987 hingga 1998. Namun di periode keduanya, HKBP bergejolak karena intervensi Orde Baru. Soeharto saat itu tidak senang terhadap Sai Nababan yang memang sangat kritis. Zaman dulu sekitar jam berapa, Pak? Pada saat itu jam 8 sudah perjamuan kudus. Tapi pada saat perjamuan kudus, dewa grup kami keluarga, Pak Panda sarankan jangan diberitahukan dulu ke siapapun di luar dari keluarga. Itu instruksi ke kita. Karena kita yang bertanggung jawab di kampung, jam 16 ya. Sekitar jam 16. Dalam setahun ini sudah 3 kali masuk rumah sakit. Karena serangan jantung dan terakhir adalah paru-paru. Yang terakhir paru-paru, yang kedua itu jatuh di kamar mandi. Belum ada, sampai saat ini belum diputuskan mau dibawa ke sini apa masih di sana. Karena kondisi pandemi sekarang kan kita nggak secepat itu memutuskan. Karena harus melihat keadaan situasi negara dan juga keputusan keluarga seperti apa gitu. Saat ini, sang tokoh gereja di tingkat internasional ini kembali kepada sang pencipta, usai menuntaskan perjalanannya di dunia ini. Selamat jalan, Sai Nababan. Dari Tapanuli Utara, Tim Toba TV melaporkan.